الحمد لله على فضل الله ونعمته الحمد لله على جميع نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkahul Mukarramah ketika menyampaikan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika itu para kafir Quraisy selalu mengganggu Nabi, selalu menyakiti Nabi, selalu menghalangi akan dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh, terancam nyawa beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk hijrah dari Makkahul Mukarramah ke satu tempat yang mana di situ sudah siap menerima orang-orang yang ada di sana untuk menerima Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah kota Madinatul Munawwarah. Di malam itu, di kegelapan malam, Nabi mengetahui bahwa malam ini akan dikepung rumah beliau, dan beliau pun ditegah, artinya dibenteng atau dijaga supaya tidak keluar dari kota Makkahul Mukarramah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberanian kepada seorang pemuda. Seorang yang mana nyawanya akan dipertaruhkan. Seorang pemuda yang belum memiliki akan apa-apa menawarkan diri kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku siap berbaring di pembaringanmu nanti malam." Yang mana nanti para kafir Quraisy akan menyangka bahwa itu adalah engkau. Pemuda itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka pada malam itu pemuda itu pun berbaring di pembaringan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kafir Quraisy pun melihat bahwa ada orang yang berbaring di rumah itu. Maka mereka pun mengepung akan rumah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ingin keluar pada saat itu bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Semua celah, semua tempat itu tidak ada sedikit pun bisa Nabi lewati pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika malam itu Allah meniupkan angin. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merasa mengantuk berat sekali. Dan ketika itu langsung tertidur semuanya. Sampai melihat Nabi kita Nabi Muhammad keluar rumah bahwa semua orang yang mengepung rumah Nabi ini semuanya tertidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, keluar daripada rumah, kemudian mengambil segumpal pasir, segumpal tanah, kemudian diletakkan atau dihampukan di muka-muka daripada kafir Quraisy ini, dan mereka tidak merasa bahwa mereka kena pasir dan tidak terbangun. Maka ketika itu pun Sayyidina Abu Bakar dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disiapkan akan kuda untuk bisa berangkat menuju kota Madinatul Munawwarah. Ketika itu Nabi kita bersama Sayyidina Abu Bakar berjalan di kegelapan malam. Ada satu orang yang sudah akan membawa atau menjadi guide daripada perjalanan ini sampai di luar kota Mekah, dan di situ ada gunung yang bernama Thur. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjalan menaiki akan gunung itu. Sampai di atas ada sebuah lubang antara batu dengan bebatuan, maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam itu bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun
melihat bahwa orang yang ada di belakang mereka ini adalah pasukan yang bersenjata. Yang ada nyawa mereka akan melayang ketika kafir Quraisy ini pun melihat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar tidak menakutkan akan nyawa beliau, tapi yang ditakutkan adalah dari diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu seandainya di dalam satu riwayat itu seandainya pasukan ini kemudian melihat akan daripada dua orang ini langsung bisa masuk dan mengepungkan tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Keanehan yang Allah letakkan di pada saat itu, di depan daripada gua itu ada burung yang sedang bertelur, yang sedang berada di sarangnya. Dan juga ada keanehan yang mana di saat itu ada sarang laba-laba setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dan bersama Sayyidina Abu Bakar masuk, itu sarang laba-laba langsung terbentuk. Kalau secara akal, sarang laba-laba itu kalau sudah ada bentuknya, sudah ada dibentuk di dalam satu tempat, itu sudah lama. Dan apabila ada orang masuk, maka burung itu pun akan terbang. Itu secara logika. Tapi apa yang terjadi? Allah ingin menyelamatkan kekasih Allah. Allah ingin menyelamatkan orang yang dicintai oleh Allah. Maka pada saat itu, ketika berada di dalam gua itu, Sayyidina Abu Bakar ini pun menjaga bagaimana Nabi dilihat lubang-lubang kebiasaan daripada tempat atau padang pasir itu. Apabila ada lubang, maka di situ kebiasaannya akan timbul atau keluar binatang-binatang buas, ular, kalajengking dan berbagai macam. Maka saat itu pun Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang di dekat kaki Nabi. Sayyidina Abu Bakar pun menutup dengan kaki beliau. Dan ketiga itu Sayyidina Abu Bakar menahan sakit, menggigit akan bibir beliau supaya tidak keluar suara, mengeluh daripada sakit. Maka Sayyidina Abu Bakar menahan itu. Dan menurut riwayat bahwa Sayyidina Abu Bakar ini menahan ini supaya binatang buas tidak menggigit Nabi. Tapi di dalam satu dijelaskan di situ bahwa binatang yang ada di dalam tanah ini ingin melihat langsung akan cahaya atau wajah daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka terlindung, mereka tidak bisa melihat langsung karena ada kakinya Sayyidina Abu Bakar. Maka mereka pun dengan berat hati menggigit supaya kaki Sayyidina Abu Bakar itu terlepas daripada lubang itu, dan mereka pun langsung melihat akan wajah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sampai begitunya takutnya Sayyidina Abu Bakar. Bukan Sayyidina Abu Bakar itu adalah penakut, tidak. Cuma ini yang dikhawatirkan adalah Nabi kekasihnya yang tidak sanggup Sayyidina Abu Bakar itu meninggalkan Nabi satu detik pun. Karena pada satu saat Sayyidina Abu Bakar berizin, minta mohon pamit pulang ke rumah, ingin berkumpul, ingin makan bersama istri dan anak-anak beliau. Apa yang terjadi sampai di rumah, belum sampai satu suap, Sayyidina Abu Bakar langsung menangis, langsung pulang ke Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Rasulullah pun bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya Rasulullah, ketika engkau mengizinkan aku pergi berkumpul bersama keluargaku, kemudian aku makan, belum sampai makanan itu ke dalam mulutku, aku pun menangis dan mengenang merindukan akan engkau, kekasih dengan kekasih. Orang yang cuma satu detik, satu menit, beberapa saat aja, itu pun dengan izin Rasulullah, tidak bersama Rasulullah, itu pun langsung pulang, langsung keluar daripada rumah beliau, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kerinduan yang setiap hari, setiap detik melihat wajah Rasulullah. Maka disitulah disebutkan la tahzan innallaha ma'ana. Disebutkan di situ, wahai sahabatku, la tahzan. Jangan engkau takut, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita.
Ini yang ditanamkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bukan penakut, tapi menambah lagi keyakinan bahwa Rasulullah itu dijaga dan Allah pun menjaganya. Pernah dengar cerita Nabi Musa alaihi salam? Ketika Nabi Musa itu dikepung, di belakang musuh, di depan lautan, terhempit antara dua. Kalau menyeberang tercebur. Ya. Kalau ada kapal nyata atau tidak, mungkin bisa naik. Ini tidak ada kapal sama sekali. Di depan itu lautan luas, tidak bisa lagi ngapain. Tenggelam kalau berjalan di atas laut. Di belakang musuh yang akan membunuh. Apa yang terjadi? Kata Allah, wadrib bi asaqal. Disebutkan di situ wadrib, pukul. Asaq itu adalah tongkat. Akan bahar, akan lautan ini. Diriwayatkan bahwa lautan itu dipukul oleh Nabi Musa sampai 10 kali tidak terbelah. Tidak terbelah. 2 sampai 10 kali tidak terbelah. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam mengucap akan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu pun langsung lautan itu pun terbelah. Ini Nabi Musa yang hidup sebelum Nabi Muhammad sudah kenal dengan nama Nabi Muhammad dan bertawasul dengan nama Nabi Muhammad, maka seketika itu pun berjalan. Semua yang ada bersama Nabi Musa berjalan menyeberangi lautan yang di situ seakan-akan seperti jalan tol, tanpa ada gangguan dan tanpa ada air yang akan menenggelamkan mereka. Berjalan dengan santai. Sampai di seberang sana, apa yang terjadi? Pasukan yang ingin mengikuti Nabi Musa tenggelam semua. Habis semua air. Menenggelamkan mereka. Inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ semua selamat. Pasukan yang tadi mengepung di gua Gor itu pun turun menyerah. Melihat tidak ada yang ada di situ, tidak ada nabi. Tapi mereka yakin di situlah ujung kaki, bekas kaki daripada manusia. Tapi apa yang dilihat, semua teori, semua metode tentang bagaimana mencari jejak itu terhapus dengan dihilangkan bahwa jejak itu ujungnya di sini. Kemudian ada burung, ada sarang laba-laba, itu semuanya hilang tadi. Metode tadi, teori tadi. Inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan sampai di Thaniyatil Wada. Beliau pun disambut oleh para ahli Madinah dengan tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Thaniyatil wada' adalah satu tempat. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mudahan bisa berziarah ke makam di sana dan berziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dekat hijrah. Di sana Thaniyatil Wada'. Tala'al badru 'alaina. Tala'al. Kalau secara bahasa tala'al itu timbul. Badru itu bulan purnama. Tapi orang yang bahasa pujangga yang mengatakan badru itu adalah cahaya bulan purnama secara bahasa. Tapi mereka itu mengungkapkan nabi itu adalah al-badru. Adalah bulan purnama, bahkan lebih indah, lebih elok daripada bulan purnama. Pernah pada satu saat sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu di kegelapan malam berjalan di satu jalan, kemudian melihat akan bulan purnama indah sekali, rasa kagum ini keluar. Langsung ketiga, setelah melihat akan bulan purnama, datang Nabi dari ujung jalan sana, berjalan, kemudian dilihat. Ini wajah yang Nabi dengan bulan purnama lebih indah wajah Nabi.
dilihat lagi bulan purnama, dilihat lagi wajah Nabi. Apa yang dia dilihat daripada seorang sahabat ini? Melihat itu adalah daripada indahnya wajah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih indah daripada bulan purnama. Bal adwa di dalam satu maulid itu bahkan lebih indah, lebih cerah, lebih bercahaya daripada bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina, telah datang Nabi kita. Min thaniyatil wada, di satu thaniyatil wada, satu tempat yang bernama thaniyatil wada. Wajib syukur alaina, maka wajib syukur atas kita. Dilantunkan syair ini, menyambut Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang ada di kota Madinah tidak disebut, bahwa disebutkan bahwa kebahagiaan terjadi di kota Madinah itu saat Nabi kita, Nabi Muhammad itu masuk ke dalam kota Madinah. Semua orang bahagia pada saat itu, senang menyambut akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun mampir di satu tanah yang namanya Quba, membangun masjid yang sekarang dinamakan dengan Masjid Quba. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir di sini bisa sholat di Masjid Quba dan insyaallah mengambil keberkahan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masjid yang pertama kali dibangun Nabi. Masjid Mekah, Masjid Haram, itu masjid yang lama sebelum Nabi sudah ada. Tapi masjid yang dibangun adalah Quba. Kemudian setelah itu Nabi pun berjalan dengan kendaraan beliau. Maka semua sahabat menarik satu persatu. Ayo Rasulullah mampir di rumah saya. Ya Rasulullah mampir di rumah saya. Ya Rasul. Semua sahabat pada saat itu ingin mengambil keberkahan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi mereka ini tahu bahwa inilah orang yang mulia. Inilah orang yang dicintai oleh Allah, sehingga mereka pun ingin berebut. Ya, ingin berebut, ingin supaya Nabi itu datang ke rumah beliau, ke rumahnya para sahabat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasulullah membiarkan tunggangan beliau berjalan dan stop di mana? Maka ia disebutkan dalam riwayat itu bahwa tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam stop di tanah yang mana di situ adalah tanah anak yatim. Maka ketika itu pun dibangun di situlah Masjid Nabawi. Disitulah tempat tinggalnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah sejarah ini. Dari sinilah awalnya namanya hijrah. Dari sinilah dinamakan awalnya pertanggalan atau kalender daripada kalender Islam. Ini awalnya di sini. Hijrahnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan, yang mana diawali pada tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian masuk di bulan Muharram. Perjalanan dari kota Mekah 12 Rabiul Awal. Masya Allah. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat apa makna daripada muhajir, apa makna daripada hijrah? Hijrah itu bukan sesuatu perpindahan yang mana perpindahan jasad daripada jasad, tidak. Tapi hijrah itu adalah sesuatu yang mana dia itu berpindah daripada keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Perpindahan daripada keadaan yang baik menjadi lebih baik. Keadaan yang mana itu dia tidak dekat sama Allah menjadi dekat sama Allah. Keadaan yang mana dia tidak mengenal Nabi Muhammad, dia akan menjadi kenal dengan Nabi Muhammad. Itulah hijrah daripada maknanya. Dan hijrah itu adalah sesuatu yang mana dia itu menjadikan dirinya itu berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah akan keadaan kalian, mengubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu pun merubah diri mereka. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, rubahlah fisik kita terlebih dahulu. Orang yang merubah fisik itu akan menjadi orang yang mana dia akan merubah dirinya.
yang awalnya dia tidak pernah melakukan dalam sehari semalam berwudu, dia berwudu. Salat subuh dia berwudu, salat zuhur dia berwudu. Dia ubah dirinya. Awalnya dia tidak pernah berkena air wudu di mukanya, di tangannya, di kakinya. Tapi setelah dia mengenal hijrah, dia mengenal akan Nabi Muhammad, dia mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu pun setiap waktu wajahnya itu pun dikenakan dengan air wudu. Itu hijrah. Ubah diri, fisik. Sebelumnya dia tidak melaksanakan mandi. Itu hijrah ya. Mandi cuma seminggu sekali. Ceritanya ya, enggak ada di sini ceritanya. Seminggu sekali. Mandi seminggu sekali, maka ubahlah. Satu hari satu kali. Kalau bisa dua kali sehari. Pagi, sore, pagi, sore. Kenapa? Karena itulah yang akan bisa mengubah kita. Merubah awal daripada diri kita ini akan membuat kesuksesan dalam diri kita. Ya, ya. Kemudian lagi berubah daripada semuanya yang jenis kebersihan. Yang tadi mandi, yang tadi daripada baju, semuanya. Penampilan dirubah. Ya, penampilan dirubah, yang mananya biasa compang-camping menjadi bagus. Karena inilah penampilan ini dulu bisa akan membawa ke dalam hati ini penampilan ini, kemudian penampilan ini akan membawa kepada yang mana di situ akan kita bisa enak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sholat di keadaan tempat yang tidak sedap aromanya, tidak bersih tempatnya, apa yang kita akan rasakan? Tempat ibadah yang cepat-cepat ingin kita tinggalkan, ya enggak? Sholat dengan keadaan orang dalam keadaan badan kita yang tidak sedap aromanya, yang seminggu sekali mandinya, bajunya yang dua minggu sampai satu bulan baru dicuci. Bagaimana kalau kita ibadah? Orang yang di samping pun tutup hidung. Ya. Nah, ini yang perlu kita rubah saat ini. Itu yang kita perlu rubah. Kalau kita ingin sukses. Karena kan banyak mengeluh ya, bagaimana kehidupan saya setiap saat begini terus. Karena inilah an-nadhafatu minal iman. Orang yang ingin melihat keimanan seseorang itu lihatlah dari kebersihannya. Kalau ingin supaya kita tahu bagaimana kadar daripada iman mereka, lihatlah kebersihan dalam diri mereka. Semakin bersih orang itu, maka imannya akan bertambah semakin banyak. Kalau imannya kurang, maka kebersihannya kurang. Itu yang ingin. Nah, kemudian lagi hijrah itu. Duduknya kita di majelis ini, itu adalah panggilan. Bukan karena siapa-siapa. Kalau itu gerakan, maka gerakan ini pun akan tidak kuat untuk menggerakkan kaki kita di sini. Keinginan kita tidak akan bisa sampai ke sini. Kenapa? Berat sekali. Waktu banyak yang kita buang. Artinya kita meluangkan waktu itu dari rumah sampai ke sini. Kegiatan-kegiatan apapun kita lepas untuk kita hadir di sini. Itu pengorbanan yang itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita. Kita ini tidak ada kemampuan, ketidakdayaan kita. Allah yang mengundang kita saat ini. Allah yang menghadirkan kita saat ini. Allah yang memberikan kesempatan kepada kita saat ini. Inilah yang kita patut syukur. Inilah yang kita patut syukuri, karena ini tempat adalah tempat diturunkan rahmat yang sangat besar sekali. Tempat amtar, tempat hujan-hujannya rahmat di tempat ini. Tidak akan bisa kita merasakan ketenangan kalau tidak ada rahmat di dalam situ. Yang mana semuanya pada saat ini mempunyai masalah. Ya, kita pun, saya pun, dan siapapun yang di sini ada di masalah.
apakah masalah dalam rumah tangganya, apakah masalah dalam dirinya, atau masalah dari istrinya, atau masalah dari anaknya, atau masalah dari keuangannya, ekonominya, dan semuanya, jodohnya masalah, semuanya ada masalah. Ketika kita masuk ke tempat ini, Allah turunkan rahmat di tempat ini, dan sama kita bersama merasakan akan rahmat itu, maka semua masalah itu akan hilang pada saat ini. Harapan kita bukan cuma di tempat ini hilang, kita bawa rahmat itu pulang, dan rahmat itu akan menghilangkan setiap masalah yang ada dalam kita. Amin Allahumma amin. Ini yang perlu kita pahami, hijrah. Ini yang perlu kita pahami tentang bagaimana kita memaknai akan hakikat hijrah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan syukur dengan syukurnya apa yang mereka maknai dengan syukur, dengan tidak sesuai ajaran Nabi. Tulisannya syukur, tulisannya tasyakuran, tulisannya adalah mereka mensyukuri, tapi apa yang dilakukan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1442 Hijriah sudah kita ada di hadapan. Ini tanggal 2 Hijriah, tanggal 2 Muharram. Sudah tahun yang lewat sudah kita lewatin. Semua apa yang telah kita kerjakan itu semua sudah dicatat oleh Allah. Apa yang akan dihadap itulah yang akan kita catat lagi. Maka apa yang telah kita tinggalkan di tahun yang lewat, kita mohon ampun kepada Allah. Apa yang telah kita kerjakan daripada segala kekurangan, daripada segala dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Kita tidak bisa terlena dengan kehidupan masa lalu, maka kehidupan yang akan datang kita harus hadapi. Harus kita hadapi, karena itulah kenyataan yang ada dalam diri kita. Maka perbaiki diri kita. Niat, awali niat. Karena setiap awal tahun, perbanyak niat. Tahun ini saya mau menunaikan ibadah haji. Tahun ini saya mau menunaikan ibadah umrah. Tahun ini saya mau membeli ini. Tahun ini saya mau beli ini. Tahun ini saya mau beribadah ini. Tahun ini saya mau hafal Quran. Tahun ini saya mau hafal hadis. Tahun ini saya ingin membaca syair. Tahun ini saya ingin semuanya. Di awal inilah kita berniat. Perbanyak niat. Urusan kita cuma berniat. Yang mengabulkan niat itu Allah. Yang memberikan kemudahan untuk kita bisa mengerjakan niat itu Allah. Jadi cuma tugas kita itu niat aja. Usaha yang akan kita kerjakan itu insya Allah Allah akan bantu usaha itu. Anu guru, mana uangnya untuk berangkat menunaikan ibadah haji? Uang enggak usah dipikirkan. Kalau sudah kita niat tahun ini mau berangkat haji, insya Allah Allah akan mudahkan. Insyaallah akan Allah mudahkan. Ya. Kalau tidak tahun ini, tahun yang akan datang. Tapi sudah dicatat bahwa tahun ini akan kita berangkat. Itu yang kita niatkan. Mau apa? Mau bersair, mau menghafal Quran, mau belajar ilmu, mau dan seterusnya, itu kita niat di awal ini. Karena inilah namanya setar. Apabila sudah kita perbaiki setar kita, insyaallah finishnya akan baik juga. Tapi kalau setarnya tidak baik, coba lihat pembalap itu. Kalau setarnya dia ngangkat ban, dia sudah jumping, itu sudah tertinggal jauh. Nah, jadi kalau setarnya itu tidak baik, maka dia akan terlambat dan finishnya pun akan terlambat juga. Itu yang dilihat itu. Nah, kalau kita awalnya setar kita di awalnya tahun ini kita setarnya tidak baik, maka nanti selanjutnya juga pun tidak akan baik dan finishnya juga tidak akan memuaskan. Nah, sebab itulah hasibu angkusakum kabla antuhasabu. Hisaplah, introspeksilah, muhasabahlah diri kalian, diri saya, diri kalian semuanya. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, dan apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan nanti pada tahun yang akan datang ini. Itu yang kita akan, dan harapannya mudah-mudahan Allah menjaga kita,
memelihara kita, memberikan keselamatan kepada kita, menjaga kita daripada bala, musibah dan mara bahaya. Dan itu harapan itu insya Allah selalu kita akan kita ada di dalam doa ini. Dan juga ingat, pada malam awal tahun ini, pada malam di awal-awal tahun ini, niat itu akan dicatat satu pahala kalau kita berniat satu. Dua, pahala dua kita dapat. Tiga, dan seterusnya. Satu pahala, dua pahala, tiga pahala, itu pun akan semua dibalas dengan satu. Niat itu semua akan dibalas kepada orang yang berniat itu dengan pahala yang sangat besar.